Waalaikumsalam. Hello. Iya. Ternyata. Hai. Dengar. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syam. Malam ni nak nyanyi lagu apa? Okey, hai. Nama saya Syah Putra. Saya daripada Family Wo, mewakili tim Mami Rian. Malam ni Syah bakal menyanyikan lagu Cukup daripada Rizal Rasid. Alright. So, jom kita sound check dahulu. Let's go. Okey. Boleh. Cukup sampai kata-kata. Okay. Okay. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, I will start my show. Belajar. Kadang-kadang ada perkara yang tidak boleh dipaksa untuk alasan saling lengkap melengkapi, saling faham memahami, sehingga akhirnya cuma kita seorang saja yang menyimpan segala ketidakpuasan kita terhadapnya di dalam hati. Aku cuba, terus mencoba, dan sedang mencoba untuk menjadi yang lebih terbaik di mata. Berat rasa hati untuk pergi jauh darimu, meninggalkanmu setelah kita merasa bahagia. Setelah bertahun rasamu semakin pudar, mencintaiku dan aku kini menyendiri. Cukup sampai di sini saja perjalanan cintaku kepadamu. Lelah hati ini, lelah disakiti. Ku coba bertahan tetap ku tak bisa melupakannya. Coba bertahan tetap ku tak bisa
bertahan tetap ku tak bisa melupakan. Alright, thank you Syaputra. Thank you so much. Kau menangis ke tu dia? Alright, jom kita dengar apa kata Abang Jiwa. Let's go. Berdebar tak Syaputra? Tak berdebar. Kalau Abang Jiwa memang siapa berdebar. Okay, pertama Abang Jiwa nak tanya. Adakah awak ada luka dalam mulut sekarang? Tiada. Tiada. Dekat sakit tak? Tak. Tak eh. Sebenarnya awak sihat lah. Okay. Sihat. Okay. Abang Jiwa bukan kali pertama dengar Syaputra nyanyi lagu ni. Okay. I dah dengar berkali-kali. Okay. Tadi tersalah lirik ke? Ujung-ujung lirik tertinggal ke? Terlupa ke apa? Tak. Saya rasa tak. Oh, okey. Kalau tak tu taklah. Kalau lupa tu mungkin terlupa kan. Sebab dekat ujung-ujung tadi tu kelihatan macam Syah rasa macam tersalah, macam tersalah lirik macam tu. Okey. Waktu lelah hati ini. Lelah hati ini. Memang dua kali ya? Lelah hati ini, lelah disakiti. Ah, tu deh. You tertinggal kat situ. Okay? Ah, okay, sebab tu Abang Jiwa terus buka diri. Eh, kenapa Syaputra macam tersilap kat situ? Okay, tak apa. But anyway, Syaputra, tempo tak ada masalah, pitching tak ada masalah. Vocal character Syaputra is Syaputra. Okay, vocal acrobatic ada tambah. So, suka atau tidak, awak kena terima hakikat awak antara yang mempunyai markah tertinggi dari segi vocal malam ni. Dan suka atau tidak lah kan. Kalau awak tak suka, tak apa, saya potong. Kan? Thank you so much. Aku nak jadi macam ice cube jugalah. Kan? Kau nak buat apa? Aduh. Okay. Anyway, Syaputra, congratulations. Harap makan saweran dan juga makan-makan persembahan yang lain dapat membantu awak dalam pertandingan. Allah. Terima kasih Abang Jiwa. Good job. Good job. Thank you so much. Alright. Thank you so much. So thank you Abang Jiwa. So kita pergi ke Ice Cube. Let's go. Syaputra. Ya, Abang Ice. Saya dengan Syaputra pada malam ni, kalau Abang Jiwa puji pada saya lain. Saya amat hampa dengan Syaputra. Hampa sebab apa tu bang? Saya hampa sebab saya pernah tengok persembahan Syaputra sebelum ni. Dan malam ni saya hampa sangat. Daripada nombor 1 sampai nombor 9, nombor berapa yang Syaputra nak? Syah akan ambil nombor 3. Nak nombor 3? Yes. Jangan ambil nombor 9. Kau jangan ambil nombor 3. 9 tu. Amiria pun cakap 9. Daripada nombor 1 sampai nombor 9, nombor berapa nak? Syah akan stick dengan nombor 3. Nak nombor 3 juga? Ya. Kalau dia nak nombor 3, kita bagi 3 markah kat situ daripada 10 markah. Okey, untuk pakaian. Untuk pakaian, nak daripada nombor 1 sampai nombor 9, nak berapa? Syah akan ambil nombor 5. Nombor 5. Okey, kita masukkan 5 markah kat situ untuk tu ada orang komen Syah demam. Kenapa Syah? Kenapa? Tidak Syah, sebab ya. Dia macam abang. Dia macam ni. Saya tengok awak punya persembahan. Awak buka je saya macam, wow. Itu benda pertama. Benda kedua, awak punya baju saya